Sidang ketiga terkait kasus perbuatan tidak menyenangkan dengan terdakwa Hendry Gunawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 27 Juli 2023 kemarin. Dalam proses persidangan turut dihadiri dua saksi yakni Ano alias Kim Ju selaku suami dari Anatania, kakak dari Hendry Gunawan. Kemudian Juanito selaku anak dari Hendry Gunawan. Sebelum persidangan, hakim mengambil sumpah dari Ano alias Kim Ju selaku suami dari Anatania untuk dimintai keterangan secara benar. Saat persidangan, Ano alias Kim Ju menyampaikan saat persidangan bahwa Hendry Gunawan pernah mengapak tangan istrinya. Ini rekam jejaknya jelek, Pak. Ini dia pernah jenuh, Pak. Hape putus. Ini orangnya. Kita sibuk nyari darah. Sementara itu, penasihat hukum Hendry Gunawan yakni Kamarudin Simanjuntak menyampaikan penjelasannya mengenai Hendry Gunawan yang saat ini masih dalam tahanan. Dirinya mendorong agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik. Di lapas, kalau soal baik-baik ya, kami hanya bisa mendorong bagaimana kalau ini baik-baik diselesaikan. Jangan melibatkan anak-anak sama dengan keputusan majelis. Nah, tapi kalau mereka tidak mau baik-baik aja, karena sekarang ini kan Kim Lai terlapor. Sudah dua kali laporannya ke sini. Sandi, JEK TV, melaporkan.